Madura United mendapatkan kekuatan baru jelang melakoni laga kedua BRI Liga 1 2021 melawan PSM Makassar pada hari Minggu 12 September 2021. Striker mudanya Ronaldo Kwate baru kembali dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U18. Bahkan dia telah mengikuti sesi persiapan tim pada hari Jumat 10 September 2021. Ronaldo menceritakan, selama jalani training center tim Garuda Muda, dia mendapatkan ilmu baru dari pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Bahkan dia mendapatkan motivasi tambahan menatap laga yang di depan mata ini. Ronaldo berjanji akan berikan yang terbaik saat mendapatkan kesempatan bertanding. Ya, pengalaman saya sangat senang ya, banyak sih, karena coaching juga memberi banyak materi juga. Pengalaman saya bisa kenal lebih banyak teman lagi dan bisa mendapat materi fisik dan lain-lainnya dari Betsin di kemarin di PC. Ya, persiapan saya, jika saya dipercaya main lagi, saya akan memberikan yang lebih baik lagi daripada pertandingan sebelumnya dan bisa membawa Madura meraih kemenangan tersebut. Diketahui, Ronaldo Kwate baru memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang jalani debut dalam ajang Liga 1 2021. Ronaldo Kwate baru memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang jalani debut dalam ajang Liga 1 2021. Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujtahidi, Kemafit Sport, laporkan.